Ini fams, kombinasi rendang jengkol asli Nusantara dengan roti lapis kebarat-baratan. Cocok nih buat menu sarapan praktis dan juga nikmat. Orang barat sana biasa menyebutnya roti lapis dengan istilah sandwich. Dari sejarahnya, sandwich pertama muncul di Inggris sekitar tahun 1700-an. Saat itu, seorang bangsawan yang gemar bermain kartu memesan makanan yang bisa cepat dihabiskan tanpa mengganggu permainannya. Hasilnya, dua lapis potongan roti dengan isi daging. Bagi penggemarnya fams, jengkol nggak kalah nikmat sama daging beneran. Rasanya mirip-mirip gitu deh. Kalau nggak percaya, silakan dicoba sendiri.